Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton video induk saya di dalam YouTube Type Dato' Sri Naimah Amirul Osman. Tajuk dia ialah Perkongsian Motivasi. Jadi ini saya tujukan khas untuk semua pegawai kerajaan dan juga orang politik mangkali yang yang ada berjuta. Orang kerajaan saja 1.7 juta. Itu tak masuk politik. Aku umur 40 tahun. Dato' Sri Naimah ni 85 tahun. Jadi sekarang ni aku dah mula tahu ada macam-macam peluang untuk aku buat duit. Aku sebagai kerajaan. Jadi aku ada 3 pilihan sekarang ni. Satu pilihan aku buat macam biasa saja. Satu pilihan aku korup. Aku terima duit. Walau berapa banyak pun ada peluang duit. Aku punya falsafah, betul aku semayang, betul aku puasa, tapi ini peluang buat duit tu takkan ada lepaskan, ya. Jadi satu hari besok bila aku dah tua, umur Dato' Sri Naimah, aku minta taubat, ya. Tak jadi, tadi. Ini pun tak jadi, ini pun tak jadi. Ini aku kena, aku nak ni atas. Melawan nafsu, lawan perasaan tak mau terima rasuah. Pasal apa? Satu hari aku garanti akan mati. Dan sebagai orang Islam, aku percaya mesti ada alam barzah. Alam barzah ni mesti ada apa ni, di akhirat itu rukun, rukun iman. Jadi kalau aku mati besok, aku sekarang ni dan bila aku mati, orangnya sama. Janganlah aku menyesal kenapalah aku buat terima duit rasuah beribu-ribu ringgit masa aku hidup ada peluang tu, sedangkan aku tak terfikir satu hari akan mati, akan pergi ke alam barzah. Eh, dia Dato' Sri Naimah kata mungkin kemungkinan besar orang Islam yang rasuah yang ada di alam barzah menyesal kenapalah aku terima apa ni. Jadi di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-12, ya Allah, kami telah melihat, ini orang yang bercakap di alam barzah ni, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia balik supaya dapat kami menjalankan amal saleh, dan oleh kerana kami dah yakin. Jadi dah mati dah dalam barzah baru nak yakin. Kenapa tidak sekarang ni aku yakin? Kalau aku tengok video Dato' Sri Naimah, aku dah yakin mesti ada Allah Maha Pencipta. Jadi aku akan melaksanakan revolusi minda. Tiap-tiap malam sebelum aku tidur, aku lap mata, aku akan fikirkan aku ni di alam barzah. Macam mana perasaan aku? Jadi sekarang ni pun kalau aku tutup mata, boleh aku fikir aku dalam penjara. Alamak, 10 tahun. Alamak, kenapalah aku terima duit aku tu? Aku fikir aku tak kena tangkap. Ataupun aku di hospital. Ataupun aku di alam barzah. Post World Transit Center. Sudah tentu aku misal kenapa aku buat perkara yang salah tu, sedangkan aku tahu benda itu salah. Jadi kata Dato' Sri Naimah, gap jurang yang terbesar di dunia lah jurang antara tahu dan buat. Jadi aku sekarang tahu, aku akan elak daripada terima apa juga jenis rasuah, supaya bila aku mati besok di alam barzah, nasib baik aku tak ada timur rasa. Kalau tidak sekarang ni, aku menyesal. Aku tak mau menyesal. Jadi, aku melaksanakan hidup yang pencegahan melalui revolusi minda.